Kabasimala. Jadi beginilah caranya guys, kasih keluar buah dengan gerobak rakitan guys ya, pakai ban motor tapi tidak pakai mesin lah. Kalau di sini kita panen itu Pak, kita utamakan buah brondol saja. Kalau istilah Kalimantan, buah brondol. Berhubungan kita ini ada di Sabah, di perusahaan sawit Malaysia. Jadi kita itu di sini sistem gugur lah. Dengan bahasa gerobak ini, ya gerobak bukan angkong lagi. Dodos, kalau dodos di Indonesia itu di sini dibilang tombak. Di Kalimantan dia bilang orang egrek, kalau di sini sabit. Jadi perbedaan kata itu sangat jauh ya guys ya. Jadi ini orangnya nih guys, ini dia kerja di padang Jesicang ini. Di sini guys kita dilarang bawa telepon sama perusahaan, cuma berhubungan kita ini sudah, saya sudah tidak kerja lagi karena anca ataupun nomor barisan sudah habis, jadi kita pergi lawak temang lah. Intinya saya tidak guna telepon di dalam bekerja guys ya, dan kita tidak merugikan perusahaan begitu. Pelan-pelan ya Pak ya. Oke. Tapi bapak ini cara susun buahnya, mungkin dia pikir buah sedikit saja jadi dia tidak susun rapi begitu. Akhirnya jatuh-jatuh ini Pak, dia kesusahan dia. Beginilah pekerja ini. Kita ini merantau keras Pak ya. Keras, panas matahari begini. Rumput tebal begitu. Jadi kita kutip dia punya biji ini, istilah dalam bahasa Indonesia ini brondol permanen ya Pak ya, permanen. Kita pungut satu-satu begitu biar dia bersih. Nah, gini dia caranya. Cuma bapaknya ini enggak tahu di mana dia punya pengkorek sama dia punya apa ya, pangki. Dia enggak ada. Mungkin karena di sini lagi kurang buah, jadi dia enggak mau repot bawa begitu-begitu. Nah, begini dia Pak, keras kehidupan. Nah, begini dia caranya. Sampai dia punya baju itu basah semua ya Pak ya. Keringat jagung dia. Dan jangan lupa Pak ya, kita kerja ini harus memakai alat keselamatan, pakai helm, sarung tangan, semualah yang diwajibkan karena ini bukan untuk siapa melainkan untuk keselamatan diri sendiri. Dalam bekerja itu kita pentingkan terutama adalah keselamatan. Jadi begini lah Pak, dia punya cara simpan biji. Dan buah ini belum disusun, di sinilah tempat TPH-nya. Aduh. Nah, tojoknya ini tumpul, Pak. Kalau di Kalimantan kan bahasanya ini tojok. Nah, kalau di sini loading pula. Jadi sangat jauh berbeda Pak. Di sini di perusahaan ini Pak, kita diwajibkan susun buah itu 55, tapi karena tempat ini sempit terpaksa kita simpan saja di bagian atas bagian.
Nah, jadi di setiap itu TBS itu kita perlu tulis nomor tas itu, Pak. Nah, itu kelihatan dia tulis. Jadi oke, teman, mungkin video ini sampai di sini saja. Mungkin di dalam waktu baru ada kita buat video-video terbaru dari sini. Namun sebelum video ini diakhiri, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan subscribe dan aktifkan lonceng.